Bertemu lagi di Skibidi News. Berita hari ini, pertempuran di kota Skibidi Utara masih terus berlanjut. Titan Toilet menyerang kelompok kamera. Kemudian, datang para Titan dari kelompok kamera. Titan dari kelompok kamera menghancurkan Titan Toilet. Tidak terima temannya dimusnahkan, Titan lain dari kelompok toilet marah. Dia menembakkan rudal ke arah Titan kamera. Namun, dapat ditangkis oleh Titan kamera. Kemudian para Titan dari kelompok kamera mengepung Titan toilet tersebut. Tiba-tiba Titan toilet mengeluarkan tanda bahwa dia akan meledakkan diri. Dengan cepat Titan kamera membawanya pergi jauh. Titan toilet itu meledak di udara. Kemudian, Titan kamera kembali berkumpul dengan kelompok kamera dan menghancurkan kelompok toilet yang tersisa. Titan kamera pun memberi tanda bahwa semua kelompok toilet sudah musnah seluruhnya. Para Titan kemudian pergi ke pertempuran selanjutnya di kota lain. Sekian berita hari ini, tetap tonton terus channel ini agar kita tahu berita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.